Ayo atau teraskan neng. Asar yang meninggal, teraskan. Teman-teman Asar mau videoin anak-anak tapi saya nggak mau ya. Mungkin lain waktu saja. Ya. Ayo tuh nuhun ajengkan, ada deh ulah kawagalnya. Nuju, naon ibu, nuju sarante ya, santuy-santuy wae. Ayo tuh ibu mengatur nuhun. Nah, ini kampung yang serius nih, pada malu di syuting ternyata. Oke, ada jalannya ke sana gitu ya? Enggak. Ada ke sini. Mau ke mana kali ya? Perunten, Pak, ngiring alangkung. Pak, punten, Pak. Punten Ibu. Nuju ngadamel naon itu, Bu? Oh, ruji itu, teman-teman. Di kamp ruji itu bahan kurung burung ya, burung-burung tuh ini pun tanya Bu ya. Tuh teman-teman kayak gini nih ruji, ternyata di kampung Mitra ini ada beberapa warga yang pengrajin ruji. Upami saya ikat kian sabaraha Bu? Hah? Ya teh pemilih calon saya ikat kian tos jantan sabaraha? Tos jantan? Mohon. 1000 teh, mohon 22.000. 1000 kia teh, 1000 si kia teh, 22.000. Rupiah, tapi terus kedah bulet, terus kedah saya. Mohon cobi punten Bu. Harus terus terus. Iya mau ageng. Kita mau ageng. Kayaknya ngagesek. Digesek nak kunaon Bu? Ku karet. Oh ngangge karet alatnya. Oh itu jelebatkan si pinuh kadi ya Bu. Aduh aduh punten pisan Ibu, punten pisan Ibu. Teman-teman, Asar salut sampai ini ngagubrak si Ibu punten. Iya teh jamanganana. Teman-teman, tuh luar biasa ini ibu ini. Ini saban kita lebat sabar aja ibu. Luka. Tetap tadi atangnya. Mun ari anu alit ieu mah opat gesekan teh janten 1000. Oh, opat gesekan teh 1000. Oh, mun berarti 250-nya lebat na ieu nya. Terasa di kieu nya Bu ya teh. Digesek kieu. Oh. Tapi tiasa bulan kieu nya Bu nya. Terserang, terserang, terserai, iya mah. Terserai, iya mah. Terus mah gagal deh, iya mah kantun nganggo nya. Di Kintun pernah ke Bandung gitu nya. Iya bos na penginten. Bos na, Bu Pira. Oh Bu Pira. Ciciwide yang gagal kan dia. Terus lami bukan aja karena jeruji. Wah subhanallah nya, terus lami ibu teh. Karena ruji ya mah kampung ruji berarti nya itu mitra kampung mitra tapi pengrajin ruji. Oh berarti pami anuka itu Bu anuka Wanasari nyanak awi nanti kamu kadi ya pengintennya. Mau sewu tongo penginten. Aras aras aras. Agalah awina sabarahan Bu ya. Sabuku. Sabuku teh. Mun sabuku ieu teh nya. 1200 sakolowong mun. Informasi detail banget nih teman-teman. Bahan bambuna satu kolowong itu 1000 rupiah. Ibu juga jual berapa tadi Bu? 1000 itu 22.000 ya Bu. 22.000. Tuh luar biasa rajin banget. Ini Ibu udah 10 tahun. Inspirasi teman-teman. Ya, inspirasi teman-teman kalau ieu teh perkampungan ini sadayana. Se-RT, aduh ternyata di sini pengrajin ruji teman-teman. Oh pasar burung yang di Bandung, mungkin kalau bisa datang langsung ke sini bisa, tetapi ada penampungnya ternyata. Ya baik-baiklah dengan penampung supaya bisa dapat apa namanya order begitu. Pembelajaran dari ibu ini yang Asar salut itu sudah bertahan lebih dari 10 tahun. Usaha kalau udah bertahan lebih dari 10 tahun, insya Allah bertahan walaupun sekalipun ada krisis begitu. Oke teman-teman kita lanjut. Ibu hatur nuhun ibu, mangga punten kawagal, assalamualaikum. Sebentar si teteh tuh, barusan juga ibu sekarang teteh. Jadi kita buktikan bahwa di kampung ini bukan harus kampung mitra bakti, kampung ruji harusnya gitu. Oke gitu, assalamualaikum teh. Nuju ngadamelan naon teh. Kanggo rujinya, kurung kayaknya. Mohon tiasa ninggal teh produk nanti hasilnya mohon punten nya iya.
Ya teteh mah aralit ibu tadi mah aragengnya benten peruntukan panginten. Oh, aya nu 4 mili, aya nu 5 mili, aya nu 3 mili. Itu bener-bener bermacam-macam tergantung peruntukan seperti untuk kurung apa? Itu untuk kurung burung ya? Oke, mohon ibu wah, sir. Anu ageng Kang Ojapati, anu alit kana manut biasa. Keren. Terus paralami ieu kana kurung dia? 4 tahun. 4 tahun. Itu ibu tadi sudah di atas 10 tahun. Berarti ini langkung bareng. Langkungnya harus seres. Tuh, ini lebih detil lebih enak lihat di sini. Teman-teman detil. Tuh, ini tempat buat apa namanya ini? Serutannya ya. Teh punten namut hiji teh. Kita perlihatkan kepada teman-teman asar di YouTube. Oke. Sebelah sini. Jadi terbalik ternyata. Asar terbalik teman-teman, malum bukan ahlinya. Ditarik gini ya? Tarik ke gini. Biasanya berapa kali, Bu? Kalau biar sampai gini teh. Oh, 2 kali tarikan sampai 3 ya. Tuh. Nanti dikasih ban lalu digesek. Dari ATM. Iya. Dari gesekannya itu menjadi lembut ternyata teman-teman. Jadi gesekan apa yang bikin lembut gitu kan? Gesekan bikin ruji. Kalau bukan gesekan bikin ruji nggak bikin lembut gitu. Ya gelap tahu. Teh, hatur nuhun pisan buatan wagel ya abdi. Terus wagel waktos. Nah, hatur nuhun teh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, alhamdulillah ramah-ramah kalau di kampung ini. Di sana pemalu, di sini ramah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita asal jadi banyak sahabat begitu. Ya, ya. Bukan kampung pemalu. Oke, lanjut ke sebelah sana teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jalan-jalan di kampung Mitra ini banyak yang kita bisa jumpai. Semoga dapat menghibur, menginspirasi teman-teman. Dan apabila teman-teman terhibur serta terinspirasi, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan atau bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi apabila Asar upload video-video yang selanjutnya. Bagi penonton setia Asar, Asar doakan semoga panjang umur atau berkah umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bahagia lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman telah menonton video Asar. Sampai jumpa di kampung-kampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.